Friend, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari ini ya, di malam minggu weekend, saya sampai di Watu Gambir di pukul 5 sebenarnya ya, tapi muter-muter baru dapat tempat yang asik ya di bawah. Oke, sekarang waktunya untuk mendirikan setting tenda dengan Big Adventure Tambora 2. Kita buka dulu, men. Tambora 2-nya. Di belakang saya adalah ada danau ya, danau yang asik ya. Besok kita expose danau itu. Yang pertama dicoba footprint-nya ya. Kita keluarkan dulu. Nah, footprint-nya. Hati-hati, friend, jangan terbalik. Yang bawah jahitannya ini ya. Yang kelihatan ini adalah yang bawah. Nah, setelah footprint-nya kita pasang, setting up. Ya, ini frame-nya yang full alloy. Aluminium alloy, friends. Nah, untuk memasang ini gampang banget ya. Sesuai ya, kita tinggal masukkan saja. Pasti pas. Nah, seperti ini, friend. Ya, kita masukkan ujung-ujungnya, friend, di lubang atau bekel yang sudah disiapkan. Seperti ini, tinggal masuk-masuk saja, tidak sulit. Nah, kemudian setelah frame-nya terpasang, maka inner-nya dulu, friends. Nah, sebenarnya ini bisa dibalik ya, friends. Saya coba dengan versi ini, tapi sebelumnya inner ini saya letakkan di bawah di atas footframe, baru dipasang frame alloy-nya. Nah, sekarang saya balik, friends. Variasi ya, dengan menggunakan model yang frame dulu. Nah, kekurangan dari cara ini adalah harus melepas lagi frame-nya sebentar, kemudian memasukkan keduanya, yaitu footprint dan inner. Nah, sebenarnya tenda ini ya, ini bisa untuk 3 orang ya, friend. Tapi sebenarnya dari pabrikan ini hanya untuk 2 orang. Dan sekarang saya sendiri di sini. Oke, ini selesai. Yuk, tinggal masukkan barang dan memasang lampu-lampunya. Yuk, terima kasih.
persis setting tendanya kurang lebih adalah sekitar seperempat jam selesai. Karena sudah berkali-kali ya nyeting tenda ini ya, dulu yang pertama kali 30 menit, sekarang seperempat jam selesai, dan saatnya sekarang memasukkan tas-tas yang ada dan setting lampu di dalam tenda Big Adventure Tambora 2 person. Yuk. Saya di sini sendiri ya, sedang melakukan motor camp di lereng Gunung Lawu, tempatnya adalah tempat yang baru viral saat ini, yaitu Watu Gambir, seputar di antara Karang Pandan dan di bawah Telaga Madirda. Oke, kita awali ya di dalam tenda ini. Kebetulan saya berada di dalam tenda Big Adventure Tambora 2, artinya 2 person, tetapi sangat longgar sekali jika dipakai saya sendiri. Yuk friends, malam ini saya reportkan ya bagaimana keadaan camping ground yang ada di Watu Gambir ini di pukul 8 kurang 5 menit. Bagaimana keseruan di malam minggu ini? Yuk pantang di channel ini dan ikuti vlog selanjutnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.